Cukup tuan, saya Haris Akosha bin Azam Shah dari Sekolah Rendah Islam Daya Johor Bahru siap untuk menjalani ujian kawal kaki kenaikan pangkat Sarjan tingkat SM tuan. Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman 3 baris di hadapan saya gerak, skuad hendaklah bersedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham itu skuad? Senang diri. Skuad sedia. Ke kanan lurus. Pandang depan. Gerak ke kanan-kanan pusing. Gerak ke kiri belakang pusing. Menghadap ke belakang kanan pusing. Menghadap ke depan pusing. Takut dengan saja omat ke depan omat. Hentak kaki 15-1-2 hentak cepat. Cukup tuan, selesai menjalani ujian. Mohon menjalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan. Keluar baris. Assalamualaikum tuan, saya Haris Akosha bin Azam Shah dari Sekolah Rendah Islam Daya Johor Bahru siap untuk menjalani ujian bas kenaikan pangkat Sarjan SM tuan. Tumbuk betapa. Bas, syuk, sedia. Satu, syuk. Dua, syuk. Tiga, syuk. Empat, syuk. Up, syuk, syuk. Lima, syuk. Enam, syuk. Tujuh, syuk. Lapan, syuk. Up, syuk. Elak guna satu. Bas, syuk, sedia. Serang. Up. Elak guna dua. Base, shoot, steady. Serang. Up. Elak guna tiga. Base, shoot, steady. Serang. Up. Elak guna empat. Base, shoot, steady. Serang. Up. Elak guna lima. Base, shoot, steady. Serang. Up. Elak guna enam. Base, shoot, steady. Serang. Up. Elak guna tujuh. Base, shoot, steady. Serang. Up. Gerak satu. Base. Base steady. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Up. Assalamualaikum tuan. Selesai menjalani ujian, mohon menjalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan. Keluar baris. Assalamualaikum tuan. Saya Haris Akosha bin Azam Syah dari Sekolah Rendah Islam Daya Johor Bahru siap untuk menjalani ujian ikatan kenaikan pangkat Sarjan tingkat SM tuan. Mohon geti. Angka 8. Buku sila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko Reza Kosha bin Azam Syah dari Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru. Hari ini saya akan memberi ucapan bertajuk buat baik dibalas baik. Saudara-saudari sekalian, wabak COVID-19 mula menular di negara kita sejak Mac 2020. Wabak ini telah menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan dan keputusan bekalan makanan. Kempen kibar bendera putih menjadi trending di media sosial sebagai satu usaha membantu mereka yang menghadapi kesusahan akibat COVID-19. Dalam hal ini, marilah kita memainkan peran dan menghulurkan kebaikan dalam apa jua cara sekalipun. Seperti bersedekah, memberi makanan, perlindungan dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Al-jaza'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Ingatlah hadirin sekalian, bendera putih tidak menandakan kekalahan. Namun, kebaikan yang kita hulurkan dapat membantu mereka bangkit semula. Sekian, saya akhiri ucapan saya ini dengan serangkap pantun. Anak kecil lari berkeliaran, menghirup udara segar di taman. Berbuat baik itu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.